yang besar. Dan ini teman-teman, ini sudah saya ganti dengan asli. Kalau kita menggunakan kapasitor ya, kalau menggunakan kapasitor biasanya teman-teman, kembali lagi pada channel Olivia Dara. Yang kini saya akan memperbaiki blower ukuran 3 in. Yang kini blower saya mengalami kendala kerusakan di gulungannya. Ini ya. Ini kuningannya sudah terbakar ya. Dan ini teman-teman, ini sudah saya ganti dengan asli besi atau plat besi mas ya. Saya buat di bengkel las, ternyata bisa ya. Kalau yang bawaannya kan dia jenis bahan ancuran, dulu patah karena kesondol kayu ya, bisa patah yang dulu. Dari itu saya ganti. Dan ini saya akan ngasih cara, karena ini gulungnya sudah rusak ya, saya akan ganti dengan mesin Sanyo. Saya mempunyai mesin Sanyo ini. Ini kendalanya mutarnya sudah lambat, mungkin ini sudah lemah mas bro ya. Akan tetapi kalau buat ini mudah-mudahan masih bisa. Kita simak aja mas bro bagaimana perjalanan atau cara-cara merakit mesin Sanyo ini dengan blower yang sudah lama nggak saya pakai, meskipun juga di sini juga ada mesin Sanyo. Ini mesin Sanyo dulu ini tenggelam mas bro ya, jatuh ke sumur sudah berapa tahun, sudah hampir 5 bulan lah, 5 bulan atau 1 tahun. Begitu saya menguras sumur saya masih ada, dan saya diamkan, saya bongkar, nggak ada yang saya ganti. Ini saya hidupkan tanpa kapasitor mas bro ya, ini tanpa kapasitor ya. Jadi caranya seperti ini mas bro ya. Di sini biasanya ada kabel warna putih ya, dan di sini juga ada kabel warna merah. Ini kabel warna hitam, yang ini hitam, ini merah, jalur ke langsung ke listrik mas bro ya. Ini kapasitor ada 3, ini cuman masak. Kalau ini, kalau kita menggunakan kapasitor ya, kalau menggunakan kapasitor biasanya ini kapasitor itu kan, mana contohnya, enggak ada mas bro. Kapasitor kan ada kabel 2 ya, ada kabel 2, yang satu di jalur putih dan yang satunya di kabel warna merah ya. Jangan kebalik, kalau ditaruh di warna hitam, kita taruh di warna hitam, dia akan mutarnya kebalik mas bro. Aslinya kapasitor itu buat start awalan pertama mas bro ya, sejenis istilah kata dia itu hanya membantu seperti batu baterai yang mengecas ya. Ya, ini mudah-mudahan bisa kita cek tanpa ini mas bro ya. Ini tanpa kapasitor kita coba langsung. Biasanya dia cuman mendengung, akan tetapi kita bantu dengan putaran, kita colokan ya. Tes ya, ini sudah nyala. Colok ini ya. Kita putar. Nah, dia memutar mas ya. Kalau tanpa kapasitor dia mutarnya bisa kita bolak-balik, tergantung kita ini. Kalau buat boiler kan kita nanti nggak apa-apa lah, kita bantu dengan tangan ya. Kita ini putar ke sini juga bisa. Nuh, dia mutarnya bisa bolak-balik mas ya. Kalau buat air, kalau buat air biasanya dia, kalau dari sini dia harusnya memutarnya satu arah seperti jarum jam. Jangan melawan, kalau melawan dia akan jatuhnya ke bawah, bukan mengisap tapi istilahnya bukan menghisap tapi membuang lah intinya mas bro ya. Kalau pakai kapasitor itu, ini tanpa kapasitor bisa. Maka dari itu, dari sini kita akan merakit. Ini ada besi yang ukuran sama dengan boiler atau blower, kok boiler. Nah, yang dulu ini
ini Mas Bro ya, yang dulu kan ini ya. Nanti kita ganti ya. Oke, kita langsung simak nanti cara pelepasan ini. Nanti saya akan lepas, saya tunjukkan. Dari sini jangan lupa like, komen, dan subscribe Mas Bro ya, agar channel lebih berkembang dan saya lebih semangat untuk berkreatif. Nah, intinya cara-cara Mas Bro ya, cara ini dari seputaran pengrajin tahu. Ini buat penyemburan, kalau di tahuan pasti positif tahu ya. Oke, kita akan menyimak video atau cara-caranya. Oke, ini saya ganjel ya. Minyak kita ganjel. Ganjel ini ya, ini ya. Pakai-pakai aja Mas. Karena ini sudah rusak Mas. Lalu setelah itu jadinya seperti ini ya. Rencananya saya mau pasang seperti ini, kita masukkan sini ya. Nanti kita ini ya, kita akan potong ini.